Kali ini, kita akan membahas salah satu selebriti muda Indonesia yang penuh bakat dan inspirasi, yaitu Prilly Latuconsina. Siapa sih yang nggak kenal sama sosok multitalenta ini? Untuk kamu yang penasaran, kita akan bahas 5 fakta menarik tentang Prilly yang mungkin belum banyak orang tahu. Fakta pertama, Prilly adalah seorang artis multitalenta. Selain berakting, dia juga dikenal sebagai penyanyi dan penulis buku. Prilly sudah membintangi banyak sinetron dan film. Namun tahukah kamu kalau ia juga pernah menulis buku puisi? Buku berjudul 5 Detik dan Rasa Rindu ini dirilis pada 2017 dan langsung mendapat perhatian besar dari para penggemarnya. Fakta kedua, di usia muda, Prilly juga merambah dunia bisnis. Selain berkarier di dunia hiburan, Prilly aktif mengembangkan bisnisnya di bidang kuliner dan fashion. Beberapa bisnis yang ia jalani antara lain adalah kafe kekinian dan produk fashion dengan brand sendiri. Prilly benar-benar membuktikan bahwa ia mampu menjadi sosok inspiratif yang mandiri. Fakta ketiga, Prilly sudah meraih berbagai penghargaan bergengsi di dunia hiburan. Salah satunya adalah penghargaan Indonesia Choice Awards dalam kategori aktris terfavorit. Dedikasinya dalam berakting diakui publik dan juri, dan ini menjadi bukti bahwa bakatnya memang luar biasa. Fakta keempat, Prilly dikenal memiliki kepedulian yang tinggi terhadap isu-isu sosial. Ia aktif berbicara tentang kesehatan mental dan empowerment bagi kaum muda. Ia juga sering menggunakan platform media sosialnya untuk berbagi pesan positif dan menginspirasi para penggemarnya agar lebih percaya diri dan berani dalam menghadapi hidup. Dan fakta yang terakhir, Prilly berani mengambil langkah besar dengan mendirikan rumah produksinya sendiri. Melalui rumah produksinya, ia ingin mempersembahkan karya-karya yang berbeda dan memberikan kesempatan bagi kreator muda untuk berkarya. Langkah ini tentunya bukan hanya sebagai aktris, tetapi juga sebagai produser yang penuh semangat. Itulah 5 fakta menarik tentang Prilly Latuconsina, sosok yang penuh inspirasi, berprestasi, dan menjadi idola banyak anak muda di Indonesia. Bagi kamu yang kagum dengan Prilly, jangan lupa dukung terus karirnya, dan semoga fakta-fakta ini bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.